Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi peningkatan kesiapsiagaan bencana. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo pada Kamis 8 November 2018 dihadiri oleh Komandan Resort Militer 133 Naniwarta Bone, Kolonel Zeni Arnold AP Ritiau, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo, unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Gorontalo, Badan SAR Nasional Provinsi Gorontalo, serta Kepala BPBD Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain yaitu menyepakati dibentuknya kelompok kerja atau Pokja Penanggulangan Bencana dan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi atau rencana kedaruratan nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana. Hal penting lainnya yang disepakati adalah pelaksanaan edukasi dan latihan tanggap bencana, pembuatan jalur-jalur evakuasi bencana, pengecekan semua peralatan penanggulangan bencana secara periodik, pembuatan satu frekuensi khusus SAR di Gorontalo, serta melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait secara rutin setiap bulan. Untuk pelaksanaan edukasi, Idris meminta kepada BPBD Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya untuk secara rutin menggelar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, edukasi dan pelatihan tanggap bencana ini sangat penting untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara melakukan evakuasi diri saat terjadi bencana. Intinya adalah kita ajak masyarakat, juga mahasiswa, juga para pelajar ini agar supaya mandiri menghadapi bencana. Walaupun tugas kita siap, peralatan kita siap, tetapi kalau masyarakatnya tidak mandiri, tentunya tidak maksimal.